Jalan raya dengan anak-anak memang best, tapi menyeramkan. Tak tahulah budak-budak lelaki kan, lasaklah mampu meruntuhkan iman tuan rumah. Selamat aku ada baca buku ni. Jadi nak kongsi sikit lah tip bila bawa anak untuk jalan beraya. Pertama, bila kita nak jalan raya, kita mesti kena prepare fizikal dan mental anak-anak. Fizikal maksudnya kita kasih dia cukup tidur, cukup makan. Dan mental pula, kita pre-amp dia. Kita ingatkan dia yang kita nak pergi rumah orang dan jaga diri baik-baik. Jangan lari-lari, jangan kacau-kacau orang, jangan buat bising, jangan gaduh-gaduh. Kita pre-amp dia sebelum masuk rumah. Kedua, kalau anak buat hal, dia bising, dia nangis, dia lari, kita minta dirilah, kita balik. Jangan assume tuan rumah macam faham kita. Ketiga, sebelum keluar rumah tu, kita siapkan projek untuk anak-anak. Kita bawa Lego, kita bawa paper, krayon, buku untuk isi masa kosong dia. Jadi dia boleh busy sikit. Dan yang terakhir, kita sebagai ibu bapa, kita kena banyak-banyak istighfar. Sediakan diri kita dari segi mental. Jangan cepat stres. Anak kalau tantrum, kita peluk, kita istighfar, insya Allah dia akan relax.